pada hati yang bersyukur. Ketika hatimu sedang gundah, diliputi rasa kecewa, rasa sedih, dan rasa lelah, maka saatnya kita melihat sisi lain kehidupan. Ada mereka yang hidupnya berkekurangan, ada mereka yang hidupnya terbaring di rumah sakit. Bahkan banyak di antara mereka yang memiliki masalah besar. Namun mereka masih tetap pasang senyuman, mereka masih tampak bahagia. Mungkin kita bertanya, mengapa itu bisa terjadi? Tak lain tak bukan, semua itu karena hati mereka selalu bersyukur. Rasa syukur mereka lebih besar dari masalah yang mereka hadapi. Dan dengan rasa syukur mereka itu membuat mereka ikhlas dan ridho menerima segala ketentuan Allah. Untuk itu, bersyukurlah. Maka perlahan hatimu akan bahagia.